Susulan, pendedahan tentang perbelanjaan 700 juta ringgit oleh dua buah kerajaan terdahulu, yang mana untuk hanya iklan, hari ini akhirnya disahkan oleh polis bahwa mereka telah menerima laporan dakwaan salah guna dana RM 700 juta dua kerajaan terdahulu. Menjadi persoalan pada waktu ini ialah sejauh mana ianya akan lebih berkembang. Adakah pemimpin besar dalam dua kerajaan terdahulu, khususnya Perdana Menteri terdahulu, akan didakwa di mahkamah untuk salah guna dana RM 700 juta. Kalau terbukti dan mempunyai prima facie ataupun mempunyai kes, saya rasa tidak mustahil kepimpinan dua kerajaan terdahulu bakal menghadapi masalah yang besar kalau mempunyai track atau mempunyai kes untuk didakwa oleh peguam negara. Polis menerima laporan berhubung dakwaan penyalahgunaan dana 700 juta ringgit oleh dua kerajaan terdahulu untuk iklan dan publicity bagi menghebahkan agenda kerajaan dalam tempoh 2020 hingga 2022. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju Superintenden Ashari Abu Sama ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan itu hari ini. Kita akan membuat siasatan termasuk menghubungi pihak Kementerian Keuangan untuk mendapatkan penjelasan, kata beliau. Sementara itu, pengarah komunikasi UMNO Datuk Lokman Nur Adam berkata, pegawainya membuat laporan berhubung perkara berkenan di Balai Polis Setapak kira-kira jam 2 petang tadi. Perbelanjaan tersebut besar. Kita rakyat mahu tahu ke mana perginya perbelanjaan 700 juta ringgit. Ada sumber mendakwa bahawa ada penyalahgunaan kuasa melibatkan bekas petugas Perdana Menteri sebelum ini, kata beliau. Kami mahu polis menyiasat perkara ini dan diikuti siasatan oleh SPRM, kata Lokman ketika dihubungi oleh Bernama. Media sebelum ini melaporkan Kerajaan Persekutuan membelanjakan sehingga 700 juta ringgit untuk kerja pengiklanan, promosi dan publicity bagi menghebahkan agenda kerajaan bagi tahun 2020 hingga tahun 2022. Perbelanjaan oleh dua pentadbiran terdahulu adalah bagi war-warkan pencapaian dan usaha kerajaan. Yang menjadi perdebatan dalam media sosial, khususnya para pemberhati politik, mereka ingin tahu sebenarnya, bukan untuk mempersalahkan kerajaan sebelum ini. Mereka hanya mahu tahu. Saya pun mahu tahu, Anda pun pasti mahu tahu kemana uang itu dan bagaimana ia dibelanjakan. Itu saja yang kita tuntut. Kita nak tahu kalau adalah leje, adalah laporan keuangan perbelanjaan tersebut itu lebih baik. Kepada siapa dibayar, syarikat apa yang membuat publicity itu, dan kenapa sehingga 700 juta ringgit digunakan. Untuk makluman Anda, 700 juta ringgit itu bukan jumlah yang kecil. Ia boleh membantu sebuah negeri kecil untuk membangun. Kalau 700 juta ringgit itu digunakan untuk membantu rakyat, saya pasti ada banyak rumah, jalan raya atau hospital atau sekolah boleh diselesaikan, disiapkan. Berbanding dengan publicity iklan yang kita sehingga gini tak nampak apa-apa hasilnya, itu adalah merugikan. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Tekan butang subscribe, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku, bye-bye. Selamat petang, salam jetra. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Siasatan Tundaim susulan maklumat kertas Pandora, kata SPRM. Ini pengakuan terkini SPRM yang amat mengejutkan kita semua. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menegaskan siasatan terhadap Tundaim Zainuddin dijalankan sejak Februari lalu susulan maklumat daripada kertas Pandora yang didedahkan sebelum ini. Kertas Pandora merujuk kepada berjuta-juta dokumen bocor yang didedahkan kepada umum pada tahun 2021 yang didakwa mendedahkan akaun luar pesisir pemimpin masa kini dan masa lalu dari seluruh dunia termasuk
Presiden, Perdana Menteri, Billionaire dan Ahli Perniagaan Terkemuka. SPRM dalam satu kenyataan berkata, satu notis di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694 diserahkan kepada Daim pada 7 Jun lalu yang menghendaki beliau supaya mengisytiharkan segala aset miliknya. Jelas kenyataan itu, aset terbabit sama ada di dalam dan di luar negara secara bertulis dan akuan bersumpah dalam tempoh 30 hari dari tarikh notis tersebut. Bagaimanapun, Daim memohon lanjutan tempoh sebanyak 5 kali dan diberikan lanjutan pada 6 Julai, 10 Ogos, 11 September, 11 Oktober dan yang terakhir adalah pada 14 November untuk mengisytiharkan segala aset miliknya. Justru, sebagai sebahagian daripada proses siasatan SPRM, pendakwa raya mengeluarkan notis penyitaan Menara Irham pada 18 Disember lalu di bawah Seksyen 38 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 penyitaan harta tak alih. Malah, Daim juga disiasat di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009 dan Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 katanya hari ini. SPRM menegaskan pihaknya tidak pernah membangkitkan atau mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi yang menuduh Daim melakukan sebarang kesalahan. Jelasnya, berdasarkan prinsip undang-undang, anggapan tidak bersalah seseorang yang disiasat adalah dianggap tidak bersalah sehingga kan dibuktikan bersalah. Ujarnya lagi, individu terlibat mempunyai peluang untuk membersihkan namanya sekiranya kes ini dibicarakan di mahkamah. Perlu ditegaskan bahwa SPRM merupakan sebuah Suruhanjaya bebas yang bertindak secara profesional mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan serta dipantau oleh 5 badan pemantau bebas. Sehubungan itu, SPRM menggesa semua pihak untuk tidak membuat spekulasi mengenai kes tersebut dan membenarkan siasatan diteruskan tanpa gangguan, kata beliau. Kami selalu bekas Menteri Keuangan itu menafikan beliau dan keluarganya terbabit dalam rasuah dan salah laku. Sebaliknya mendakwa siasatan bermotifkan politik dakwaannya sehingga kini beliau tidak dimaklumkan mengenai kesalahan yang dilakukannya walaupun sudah berkali-kali mengajukan perkara itu kepada SPRM. Saya boleh mendedahkan bahwa kami menerima surat yang ditandatangani oleh Ketua Pusuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki sendiri yang menolak secara langsung untuk memberitahu apa kesalahan saya, kata beliau. Namun, terdapat usaha terancang untuk memburukkan saya dengan mengeluarkan maklumat salah dan sindiran tidak berasas terhadap saya, kata beliau. Media sebelum ini melaporkan bangunan Menara Ilham di Jalan Binjai Kuala Lumpur yang dikatakan milik keluarga Daim disita SPRM, dipetik daripada utusan Malaysia.com. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, terjaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.